Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ajahome Tutorial. Di video kali ini bukan tutorial ya, dan juga bukan seperti yang biasa saya jelaskan tentang jahit menjahit atau tentang yang lain-lain seputar spray dan bed cover. Tetapi di video kali ini, karena kemarin juga banyak yang kayak ngechat gitu kan di Shopee, di Lazada, di Tokopedia ya, tokonya Ajahome, ada yang diskusi gitu kan, kalau nggak chat pribadi gitu kan, katanya itu cara pasang gimana, cara pasang base grid-nya gitu. Dan kebetulan kita nih lagi mau pasang base grid, dan ini warnanya yang coklat tua atau bisa dibilang ini coklat kopi, dan itu sangat best seller banget di Shopee, di Tokopedia, dan di Lazada, tentunya di toko ajanya, dan tentunya di tokonya Ajahome ya, bukan di toko yang lain gitu kan. Oke, dan seperti ini ya modelnya, seperti ini kita jelaskan. Ini bagian atas, ini bando. Nah, bando ini dipasangnya itu untuk di sebelah atas sana. Dan kalau ini mulai ada rumbenya, ini dipasang untuk pinggir kiri, sebelah bawah sama sebelah kiri. Oke, lanjut saja. Sekarang kita pemasangan. Nah, ditarik ke sini. Oke, nah bando ini, tuh dipasang di sini ya. Pasangnya di sini aja. Oke. Ditempel. Nah, kemudian paling enak itu pasangnya berdua ya. Nah, seperti ini ditarik. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Oke. Oke, nah seperti ini sangat mudah sekali, gampang sekali, pokoknya mudah ya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Dan ini tuh sangat kokoh dan kenceng banget nempel ke kasurnya atau ke dipan ya, atau ke spring bed. Dan ini merekat seperti ini. Kalaupun misalnya yang punya anak kecil, ininya takut copot-copot, bisa juga dipasang paniti ataupun pasang pengait ya, untuk mengikat ke sini. Kalau kalau misalnya punya anak kecil, biasa kan suka ditarik-tarik tuh. Kalau saya punya dedek bayi, suka ditarik-tarik. Jadi ininya dikasih peniti aja biar lebih aman. Nah, seperti ini hasilnya. Ini seperti itu hasilnya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini untuk bagian di sebelah kaki atau di sebelah bawah. Kita tengok ini untuk di samping. Ini untuk samping sebelah kiri. Oke, dan ini untuk samping sebelah kiri. Kurang lebih seperti ini cara masangnya. Ini model karet base grid atau base part. Nah, seperti ini.